Konten keren hari ini, let's go! Yang pertama, Habili kawanku. Oh, nah ini pas banget. Jadi kan si Piki Pix tuh, Bang Bimo tuh pengen banget diucapin, orang tuh banyak yang ngucapin, Bang Bim, Habili dong gitu bang, temen gue mau masuk SD nih bang. Adik Adam kan mau katarsis, banyak lah. Jadi buat lu semua yang lagi ulang tahun, apalagi di Ramadan ini ya, spesial banget, ya udah gue kasih deh happy birthday dari gue lewat orang ini gitu ya. Let's go, yuk. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, all the best is for you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Kayak NPC-nya di GTA ya? All the best is for you. Oh, anjir. Gak boleh ngomong anjing. Puasa. Sehat-sehat selalu, ku berdoa untukmu menjadi yang terbaik. Wahai engkau sahabat saya. Drakaris, ya dibakar. Kita bacain komennya. Jadi dia ini teman gue, teman sekelas malahan pas SMA. Oh, dia emang suka banget buat konten-konten nyanyi gitu. Dan ya kayak yang kalian lihat gitu hasilnya. Orangnya emang asik. Asik sendiri. Oh, lu parah lu. Gue kira beneran. Jangan dengerin kata orang bang, teruslah maju dan berkarya. Hingga hinaan dan cacian berubah menjadi ancaman. Jangan dong. Dia puasa juga gak sih kayak gini? Puasa kan kelihatan dari. Hapus Min, gue lagi gak ulang tahun. Nah makanya tadi kan spesial memang buat yang ulang tahun gitu loh. Spesial banget gitu. Happy birthday yang ulang tahun ya. Waktu ditinggalin Agung. Oh, ini gue tuh kalau udah yang peninggalan gitu kayaknya akan apa ya, coba ya. Waktu ditinggalin Agung nih, lihat nih. Waktu ditinggalin Agung. Ini sekali lagi. Mana? Gung, nih, Gung, listen, sabar apa Gung, ini, sabar Gung, gak apa-apa nih, tuh, nah, Gung, tolong, makanya, kalau ada apa-apa jangan langsung kayak, enggak, gue laki, enggak apa-apa, ngobrol dulu, Gung, masih begini tinggalin sama Agung, Gi. Dulu kan aku putusin kamu bilang katanya, maaf, kamu terlalu baik buat aku, sekarang aku udah jadi begal, wah, tuh, template ya. Bocah biasanya nih yang masih pacar-pacar gitu tuh, maaf ya mau fokus ujian gitu. Maaf ya dulu aku ninggalin kamu karena aku sadar diri. Bagus. Next. Sedang memperbaiki diri sendiri biar bisa jadi idaman kamu Sisi. Anjir, dia lagi nih. Elder King, baby. Bisa begitu anjir. Malah lari di tempat katanya. Kok bisa gitu sih mas? Gak usah undang. Padahal topinya bagus, kayak anak golf gitu loh, kayak anak sekarang banget gitu. Cuman anjing, enak banget jadi bapaknya bisa mukulin tiap hari. Aduh, kayaknya tetap gak bisa deh bang. Iya, maaf ya. Paling next, bulan depan paling. Kita kan maunya long term nih. Aduh anjing. Lanjut. Padahal katanya gue doang cowoknya. Oh my god. Udah gue bilang apa, kerja dulu. Kerja kalau disambil mah kagak maju jadi begini. Si ceweknya video call sama cowok lain. Si Mas ini nemenin nih. Sesobi-sobinya si Mas ini kan juga manusia. Manusia itu kan bagian dari mboknya gitu. Ceweknya juga parah sih. Pacarnya sedang pacaran sama pacarnya. Seng kudungan ae ngelarani. Kudu golek seng pie maneh. Kayak Gucci gitu ya. Gucci maneh. Gue yakin si abang itu lagi baca artikel Indozone. Pulang brother, lo terlalu berharga untuk diperlakukan seperti itu. Sama barang flash sale. Wah nyet. Flash sale maksudnya jilbabnya. Bukan cewek, ceweknya baik. Ini yang sedih. Cowok yang video call apa dia nih? Ceweknya video call sama cowok. Si cowok yang ini gak tahu, gak apa-apa santai teman kali. Taunya si cowok yang di dalam handphonenya. Sama aku doang kan gitu. Iya kamu doang. Anter dong. Bisa. Tapi mati. Main PS sama gue bang, lu pakai Madrid, gue Barito. Aduh, Barito apa nih? Bola apa, jalanan apa sih? Abangnya lagi skater itu. Gas bang, tikung di sepertiga malam. Yes deh. Ntar dulu. Sepertiga malam tuh apa ya? Mending pulang cuci kaki, cuci muka, tidur ngap. Paling mending lagi lu pulang ya kan. Buka, kalau nggak main Mobile Legends nonton Piki. Kalau nggak, kalau misalkan lu lagi ada rezeki banyak, nggak usah bayarin dia. Lihat IG Katarsis ada yang mau jualan. Ternyata ide si Katarsis sudah punya, belum rilis. Ya udah, buat coins top up terpercaya itu. Daripada begini, capek, belum nganterin lagi, belum pelat lu miring geter begitu. Ntar kalau bocor dia bete minta jemput lain. Panjang. Login yuk bang, kita duo versus squad, ternyata kan Erangel, nggak usah ajak tuh cewek. Banyak bro yang support, udahlah. Fuck lah badut-badut begitu, udah, enggak begitu loh. Jangan kemakan muslihat wadon loh, hati-hati loh. Anjing, pemirsa.
Lanjut. Ide outfit buat hari raya 2024. Let's fucking go-nya. Bajunya biasa, normal in the business, flower-flower like a mother-mother as usual di luar sana ya. Yang bedanya adalah the different is Megamind. Maksudnya apa nih? Oke, kita lihat. Oh, ini foto. Next. Masih. Rabuku. Oke, Bu, kita antepin. Oke. Oh, anjir, nggak bisa. Kirain beda outfit, soalnya beda angle. Nih, tebak tasnya. Guess, gila. Mega main, aduh, bingung banget. Mukanya kecil apa? Lanjut. Oh, ini lucu banget nih, gue udah lihat. Lagi sholat seperti biasa ya, ibadah. Ini kan lebaran. Set, nasi bungkus datang. Gimana? Saya mau lu. Lu lagi sama Gusti Allah ngeliat kerdus. Ya anjir. Aduh, emang boleh senasbung itu? Salat bisa diulang, tapi nasi kotak dibagi cuma sekali. Iya, tapi timingnya pas banget. Udah gitu depan dia gak ada orang, jadi emang bener-bener spotlight kayak, yang gue mau gitu. Contoh godaan duniawi bisa menjauhkan diri dari agama. Panas! Panas banget! Lanjut! Aku rela ayahku meninggal dunia dan disini. Allahu Akbar, Allah. Aisyah Rani. I-nya 2, berarti gak marah. Aku rela ya aku meninggal dunia dan disiksa di neraka. Asalkan aku bisa meluk sama tidur bareng Jungkook. Kagak usah lu rela juga babe ntar meninggal ya. Itu satu tuh. Terus kalau disiksa, siksa. Kayak demi Tuhan, kayak gitu. Fans Jungkook kalau gak stres ya stres banget. Jadi kena. Padahal gak namanya, tapi jadi kena begini nih. Army stres, malu-maluin army aja. Gue army man tapi gak kayak gini-gini amat. Pemikiran bocah sekarang serem. Iyalah, Cil. Lu tuh penerus bangsa gitu loh. Tolonglah gitu. Rani, tobat Rani. Tuh katanya, Rani, ayo. Rani, bismillah dulu. Mungkin kalau gak 5 waktu, apa dulu kek? Ya, Bang Bim. Next. Puasa. Cinta bau. Udah sahur gue dikit. Jangan marah 30 hari ke depan. Ada orang. Bikin marah. Wadusta. Rindu bawa kejam dalam pengkhianatan. Sampai. Sampai ya? Ah, nih. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Yang nyapu stop dulu aja kalau bocor. Serta kerinduan di dalam hatimu. Ya udah mbak kali ya? Iya, oke. Oh, jadi bully guys, bagi dia udah paling keren dan cantik itu relatif juga. Makanya, gue malah lebih fokus ke suaranya. Suaranya tuh enak ternyata gitu, meskipun ada sapu ya namanya raw, unplug cuy. Nggak bisa, kalau mau proper studio. Aduh, ini komennya parah banget nih, push. Muka zuhur, layar isa. Allah. Tuh jadi dosa kan. Ini yang bikin kita jadi terhambat ibadahnya begini nih. Yang komen, apa videonya? Kalau gue yang komen, bagus. Bawa kulkas mati. Peleranya mantanku, wah. Untung mbaknya putus. Untung mas. Kiu katanya. Kirim ke Taiwan lolos imigrasi nggak? Ya lolos lah orang-orang juga. Paling bunyi doang dikit. Next. Aduh nenek ini apa nih nenek. Ilmu padi bundaku. Bicaranya yang sopan. Iya. Jangan kurang ajar. Wah. Nanti kalau kamu komen-komen yang nggak sopan aku blokir ya. Ini ibu sedang di jalan tau. Oh. Mau pulang ke Palembang. Palembang. Ya mana mungkin Mayor Teddy mau dengan aku? Itu kan kurang ajar namanya itu. Ini pasti ada sebelumnya nih. Siapa pula yang jodohin dia sama Mayor Teddy? Iya kan gitu, heran banget. Emak di jalan bukan, emak di bis, iya. Emot bocung. Lebih nakutin daripada begal. Kalau ini udah dosa nih. Makanya udah, ibunya ini kebetulan sempat putus. Gue juga tahu di email juga. Katanya 3 bulan break dulu. Terus abis itu mau coba lagi. Jadi jangan langsung dicomblang gitu. Sabar makanya gitu loh Ki. Jangan langsung dicomblang aja. Marah tapi ya dia. Ya, wah iyalah dicomblang, bete. Kok comblang Mayor Teddy? Tenang dulu. Ibunya iya, udah ke mall. Nah baru. Santai lah, Bu. Malik. Next! Malaikat aja cemburu dengan kisah cinta kita, apalagi manusia. Malaikat aja cemburu. Allahu Akbar, jauh banget pemikiran lu anjing. Bumi datar. Bingung banget anjing, untung gua maskot Dupan. Aduh, maskot Dupan anjing. Anjing. Apa kabar? Halo. Aduh. Belum sweet kalau belum bilang Umi Abi. Jadinya begitu. Oh, kasihan. Malaikat aja cemburu. Kalau kasmaran iya emang. Tai kucing serasa coklat iya. Kalau udah bawa malaikat lu mah alik lu. Malaikat bilek. Perasaan gak di ngomong gitu. Emang malaikat bahasa Indonesia gitu.
Ya. Malaikat kasih menyala. Malaikatnya yang agak-agak ya. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi takut. Bahaya loh. Lanjut. Apa? Panas. Ngapain dah panas? Orang beda kelas kok. Menyala bangku. Ngapain panas? Beda kelas. Pas 2B lu ya. Modelan gini dijadiin tumbal proyek. Ilmu hitam abangku. Bensin sekalian abangku anjing. Biarinlah dia main sosmed daripada nyusup peternak warga lagi. Oh pantes kelinci hilang. Oh beda kelas kok. Tapi keren lo kata-katanya. Iya. Nah balik lagi nih privilege good looking. Gak demen gue. Lu yang cuma nongkrong main tampan cantik doang. Aduh tolonglah. Ya iyalah. Ngapain lu nang. Lanjut. Ada mobil lu belakang. Bukan. Ini di mana sih? TK, Taman Kadaluarsa. Wah. Lebih suka ini ketimbang mama yang demo omongannya bikin malu keluarganya. Ini mah circle asik, feeling. Sunglasses bawa aja udah proper. Kirain pada jatuh ke sawah, nggak seru ah, jangan gitu. Tapi ya kayaknya seru. Kali ini gue percaya kalau inner child nggak bisa bohong. Memang kalau itu gue setujukan itu. Bajunya couple sama ibu-ibu madrasah deket rumah gue. Biasanya kalau gini tuh kayak yang nonton ini loh, Mama Dede. Oh, itu kan couple-an tuh semua tuh gitu. Next. Astagfirullahaladzim, ya Allah maaf. Kiki, aduh. Ini dosa apa gimana sih? Tuh liat, woy rambutnya. Allahu Akbar. Benahin diri, mas. Padahal dia tuh, kalau di layar tuh kan, ya udah gitu ya. Tapi kayak berasa 3D apanya ya? Padahal gitu dong, tapi kayak ada yang maju gitu loh. Aura belalang tempurnya kuat banget, aduh. Tuh kata sunshine tuh. Takut. Serem anjir, untung nih backgroundnya rumah. Ya Allah habis obatnya nih maaf ya. Iya. Mas kan ini ya? Mas kan? Mas tapi lagi cosplay. Ya. Suhu di zamannya. Iya. Gak bisa bohong. Jam terbang. Next. Video apa? Aku bisa menjaga kampungku dari maling. Tapi aku tidak bisa menjaga hatimu ketika kamu memilih orang lain. Musik. Anjing. Pak RW. Pak RW ada-ada aja status WA-nya. Pak RW. Anak lu udah nangis gitu. Gak apa-apa lah. RW juga manusia loh. Jangan salah. Tumbuhan juga manusia loh. Ya goblok anjing. Tumbuhan. Menyala Pak RW. Semangat Pak RW ya. Memang kadang apalagi ada orang-orang yang kontrak-kontrak baru di rumah situ tuh. Yang IPL kelamaan tuh. Ah gak respect saya mah. Saya mah on time dah. Tapi tolong itu disapu ya. Daun depan minta tolong nitip. Lanjut. This is me. You know nothing. Permisi, paket apa? Paket kon. Allahu Akbar. Pengambilan angle HP udah oke. Wow, keren banget asli. Jadi diri sendiri aja, Bro. Ini positif. Jangan langsung. Rumah lu kan digubuk. Jangan malu lah, gubuk juga estetik kok walaupun rumah lu gubuk udah repot mau roboh. Bercanda ya. Pria sejati tidak menghina. Enggak ada. Sebenarnya keren, cuman karena di post akun ini tahu sendirilah. Sebenarnya keren. Tadi lu ya. Iya. Cuh, enggak nyala teman gua anjing. Semua nyala kalau bisa. Telana apa biji lu pe. Gitu lo enggak ngerti lu. Kurang jauh main lu. Ini keren menurut gue. Enggak ini bukan rumahnya dong. Rumahnya lah pasti bagus, proper. Kan mindset orang begini tuh biasanya tuh ya pakaiannya lu belinya mahal gitu, outfit mahal kan jadi keren. Padahal value yang asli adalah lu pakai leg bong aja juga sebenarnya kalau lu keren banget gitu nggak rasa pede, nggak perlu. Tinggal dicat silver aja enggak. Orang ngincer nyalanya ki, malah di silverin man somebody enggak. Ya udah next deh. Fine oke. Yang gue bilang tadi, tai kucingnya serasa coklat cuy. Jangan dong, gak usah. Gak usah. Dia udah mau tuh. Mungkin ini adalah lagu dia pas PDKT. Biasanya kan ada gitu kan. Forget abangku. Shit man, coba kita bacain komennya. Kayak si cowok pas putus, gue ngapain juga-juga ya. Itu, pas udah nikah aja bikin ini kayak malu. Keren banget Jason Mraz. Neo saat masih sering COD knalpot di Bekasi. Hapus ngamin lagi bad mood. Enggak apa-apa, cuman enggak usah. Gue lebih ganteng enggak usah. Kalau masalah, kita nilai dulu dari apanya. Dari topinya, selera, style, dari baju.
Dek, banyak deh di luar deh, lu mau ngapain deh yang lebih keren gitu. Tapi gue gak tahu, mungkin ceweknya emang suka... ceweknya juga bermasalah deh. Ceweknya mungkin suka cowok yang ini gitu loh. Mungkin POV ceweknya tuh gentle-nya aku. Dance. Ya Irin nih katanya nih, ikut salting kagak. Kagak usah. Ini bukan si ceweknya doang, segmen tetap aja. Gak perlu salting kita. Cuy, gak usah cuy, sumpah serius gue. Next. Takjil yang direkomendasikan oleh konten-konten kreator lainnya, well. Yaitu sop buah lele. Untuk menu buka puasa, katanya diwajibkan untuk membuat adalah sop buah lele. Buah-buahan oh kita ikut aja sesuai selera kita. Gak seselera. Buahnya, saya pakai gula batu, daun pandan, dan kucurkan air. Adukan terus sampai kelihatan lejak dan bergijik. Kagak lejaknya. Dan kita icip-icip dulu daging lelenya, well. Tapi kelihatannya enak loh. Karena saya bikin takaran-takaran yang pas. Iya lo muntah. Iya. Gak enak, well. Amis. Gak enak, well. Amis. Didiemin malah ngelunjak. Ini siapa sih? Pasti di TikTok udah heboh kan? Seru banget. Tapi kenapa lele? Lecep elel. Sop buah. Abis makan lele, baru sop buah. Fusion anjing. Lanjut. Dari samping mirip puji, dari samping mirip puji, dari atas mirip puji, dari bawah mirip puji, dari depan mirip puji. Menurut kalian aku itu mirip puji apa mirip Tianto? Umin yang jujur. Dari samping tak dar anjing. Bibir merah, muka putih, leher hitam kayak bendera Irak. Aduh. Iya bener kak, mirip Fuji. Mirip banget, dikira kembar tadi. Sama gue juga. Gak bisa bedain gue soalnya. Ini tuh Fujian itu ya gitu. Soalnya gak ada bedanya. Kalau lagi di compare tuh sebelah-sebelahan. Ya. Iya bang, mirip Yanto, udah paling jujur. Boy Lanang. Ini di Indo kan, bukan lagi nonton film hantu Jepang. Janganlah membuat konten yang kira-kira kayaknya gak masuk banget gitu. Makanya gue bingung banget nih, di 2024 tuh orang tuh pada demen banget. Yang penting viral dulu gitu ya. Gak usah. Makeup arsitek. Allah. Aneh. Serah lu dah. Lanjut. Yuk. Yes. Ini lucu nih. Wah, harus di engkol, man. Engkol. Ya. Lucu. Tapi gue lucu loh video-video yang pendek-pendek ini, yang lucu pendek ini. Kayak dulu balik, jadinya kayak asik gitu. Kalau sekarang kan video panjang buat premisnya tuh kayak... Biasanya kan apalagi yang India-India nendang sendal ke atas tuh yang semangat obatku. Gitu kayak gak penting, ini lucu cuy. Bener sih, tapi salah gitu. Suka-suka lu dah gitu. Anjim. Lu sadar gak kalau gaunnya juga goyang? Yes. Gaunnya juga goyang. Wah, harus diengkol, man. Ini home lu ya, nggak ngerti anjing. Next. Gak apa-apa, yang penting punya aku. 3 tahun lagi ya, katanya. Oh, oke. Iya. Oh, kicau meong. Sabar ya, udah tak rancang. Wah. Sabar dong. Until next slide. Laki-laki apalagi yang dipegang kalau bukan omongannya begitu. Nikah dia anjir, keren banget. Enak ya bang, perempuannya diajak nikah udah siap. Mulai mendang-mending nih. Lah gue ngajak pacar gue nikah ada baik alasannya. Ntar karena muda lah katanya. Padahal gue sudah sangat siap ini. Segala macemnya udah siap banget. Masa dia di umur 23 belum siap juga. Biasanya umur kalau umur segitu katanya belum siap. Berarti emang ya dia gak mau aja melu. Soalnya harusnya emang kalau kayak prepare 3 tahun gini. Taruhlah dia berarti kan 20 tahun. 23 harusnya udah mapan. Udah mantep juga gak sih. Ini lu cari lagi sebelum tabungan lu sia-sia. Terima kasih sudah menunggu. Kali udah jodoh pasti diberikan jalan. Kalau mbak langka katanya. Iya sih. Enggak tahu. Ini dua-duanya good, yang laki menepati janji dan yang perempuan tetap bersabar menunggu janji dan tidak gatal sana sini. Komitmen susah, Jo. Hati-hati lo. Respect masnya. Happy wedding. Happy wedang jahe. Aduh, bisa dipegang apaan padahal masih kurang 1 hari. Tujuannya. Pesangon, enggak harus sama gitu loh. Direncanakan, dikomitmenkan, dilaksanakan sesuatu yang terdengar mudah dalam kurung sepele, tetapi tidak mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Salut sama pasangan ini yang berkomitmen untuk mencapai apa yang diinginkan. Pelajaran buat mas-mas tadi tuh, yang nemenin si mbaknya yang lagi pacar-pacar. Ini begitu loh, nabung aja. Nggak apa-apa, 1.000-2.000. Ya 10 tahun lah lu nikah. Momen ketika seorang cewek yang rela ninggalin cowoknya karena tidak sabar dengan prosesnya. Sombong. Kalau lagi proses tuh jangan, males lu nggak berproses, jangan gitu dong. Boleh. Aku pergi ya, proses terlalu lama. Next slide-nya.
Iya sih. Iya, iya. Bener loh. Gak apa udah. Bisa tahan hujatan tapi tidak tahan dengan hajatan. Waduh. Ya, iya bener sih. Heran udah gede main tentara. Wah. Udah paling bener tinggalin. Wah, wah. Lanjut. Apa nih? What the hell? Oh, ikan, Cok. Bayangin kalau itu cebong, Gi. Kiki kan takut buat kodok dia. Ada katak bijir apa ya, anjing? Ini mah di Taiwan. Memang di sungainya banyak ikan nila. Kononnya orang sana nggak suka ikan sungai. Jadi nggak ada yang makan. Tuh, merinding gua, anjing. Serem banget. Bayangin kalau tidur bangun-bangun ada... Merinding, anjir, liatnya. Iya, bener. Anjing, kok gue merinding? Iya, lo serem lo. Ini... Ada nama penyakitnya nih, Ersteilphobia. Ersteilphobia. Pengen cemplungin kaki. Enggak. Enggak. Anjing damage-nya atas bawah. Enggak usah. Itu mereka lagi ngapain sih? Terserah dia. Terserah dia. Ikan-ikan dia. Ikan-ikan dia. Dia ikan. Last video. Si lu ngapain? Di rumah. Iya. Yeah. Iren, rumah. Yeah. Istri kerja di TKW, anak masuk pondok. Gua mancing. Jos kagak, gila di jos-josin anjing. Di compare kehidupan orang lain sama dia nih. Intake ovarius reference 2, Fernanda Takemaka Zuchi. 2 jam lalu yang like 73, Tala 75. Dia mancing, jos enggak, gila loh. Padam abang gua kagak nyala sama sekali anjing. Ini contoh orang yang gak mau diajak maju. Bukan diajak maju, lu nya gak ngerti ini. Jos yang begini, mancing. Istri lu lagi ngejos di sono bang. Ya pas banget deh. Makanya bikin satu hati-hati pas banget. Lu gak tau, aduh till next time deh. Peace out, man. Anjir.